Okay, assalamualaikum. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saat saya masuk ke dalam RBW yang sedang rehab karena siripnya berjamur sehingga walet yang masuk tidak maksimal. Okay, jadi video ini berisi pengalaman mengenai gedung walet yang sedang direhab. Atas itu saja, mohon dukungan atas channel ini, mohon subscribe-nya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita masuk di lantai 2, itu ada polesan sedikit. Tepat di atas Twitter sudah mulai poles. Namun belum maksimal karena kan temperatur dan kelembabannya. Info dari teknisi yang merepair RBW ini menurutnya belum sampai, makanya polesan belum maksimal. Baru satu yang poles. Ini di lantai satu, nanti kita bisa lihat siripnya berjamur. Nah, ini contohnya siripnya berjamur. Nanti kita foto ambil lagi lebih jelas karena akibat diberikan telur terus digosok di sirip. Makanya info dari teknisi, hati-hati jika ingin melakukan sendiri perawatannya terhadap RBW. Minimal harus ada ahli atau teknisi yang ahli di bidangnya. Jangan asal mendengar kata-kata orang terus kita melakukan sendiri. Inilah akibatnya. RBW kosong. Kalau memang ada isi tidak maksimal. Sekarang kita ada lantai 2. Ini lantai 2 sementara di repair. Sudah ditambah sekat dinding penghubung antara lubang masuk dengan kamar. Jadi ini RBW-nya 5x8, 2 lantai. Lantai pertamanya batu, lantai kedua kayu. Ini sekarang ada pengecetan di bagian atap lubang masuk sama dinding. Untuk suara inapnya respon, namun kurang maksimal yang inap. Ini RBW sudah 6 bulan, polesan hanya satu di atas Twitter. Makanya teman melakukan rehab mulai dari merubah susunan Twitter, panggil sama inap, membenahi papan sirip yang berjamur, melakukan pengecetan, menambah dinding sekat. Jadi suhu antara lubang masuk, lubang turun sama ruangan sudah jauh berbeda. Jadi ini kondisinya. Nanti kita perlihatkan lagi papan sirip yang berjamur. Ini kita masuk di dalam. Nanti kita lanjut lagi. Ini masih di lantai 2 sekarang ini. Masih ada pembenahan kurang lebih 3 hari untuk merubah posisi Twitter, menambah sekat dan
repair sirip yang berjamur karena habis digos diberikan telur. Nah, ini yang tampak luarnya. Di luar ada para net untuk menurunkan suhu. Ini sangat sederhana RBW ini. Namun karena ini pasang sendiri, hasilnya kurang maksimal. Makanya pesan saya, jika memang ada kenalan teknisi walet yang sudah pengalaman, lebih baik kita bayar agak mahal dibanding daripada hasil yang tidak maksimal. Nah, seperti ini. Putih siripnya ini, siripnya putih ini, nih. Karena berjamur. Itu contohnya. Sehingga walet tidak mau memoles di situ. Jadi ini karena penanganan yang salah. Adalah bagian dalam lantai 1. Umur bangunan 6 bulan. Sudah ada yang nginap namun belum banyak. Nah, ini berjamur semua ini nih, kita bisa lihat di siripnya berjamur putih. Nah, oleh teknis ini sudah ada yang selesai tadi, digosok ulang terus dikasih. Nah, digosok ulang ini untuk menghilangkan jamurnya. Sampai saat ini hanya itu yang saya perhatikan dilakukan oleh teknisi. Apakah ada sesuatu nanti diberikan, ya saya belum bertanya ke teknisinya. Ini semua sirip berjamur yang sudah dikasih telur. Pemberian telur infonya dari orang untuk memancing walet turun ke lantai 1. Namun hasilnya seperti ini. Burung walet semakin tidak ada. Jadi seperti ini kondisi bagian dalam bangunan. Oke. Bisa kita lihat konstruksi lantai dari papan. Jadi ini video saya buat tujuannya sebagai tambahan informasi bagi teman-teman. Bukan menggurui, mohon maaf. Hanya sebagai pembanding saja. Bahwa ada juga RBW yang seperti ini. Jadi ini lokasinya di Mamuju.